dan Greenness Culture. Culture. Oh, dari dulu aku kepleset terus sama Mas. Kok culture toh? Kulture. Wis, kulture. Tak kira kater. Kater. Bukan. Ini gimana ini kayaknya denger-denger nih. Denger-denger tapi enggak tahu biasanya kan kalau semisal enggak ditanya langsung kan itu namanya gosip. Ngegibah ya. Gibah. Emang gue. Jadi gimana nih, bener enggak sih kalau sebentar lagi tuh bakalan ngeluarin album? Bener. Album foto. Album kenangan. Ini Yurike mana nih? Serius. Ini tuh kayak mau ngeluarin album gitu ya. Bener. Bisa dijelasin enggak gimana itu, Kak? Kok bisa ngeluarin album itu? Nah, biasanya kan ada kayak gimana ya? Apa sih namanya? Prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti apa? Bisa dijelasin? Proses bikin albumnya. Iya, dari mulai pertama, Mas. Kita udah bikin album tuh sebenarnya udah dari tahun kemarin, akhir tahun. Oh, udah dibikin tapi ya. Tapi baru jadi ya sekitar bulan kemarin ya. Bulan itu November. Kemarin itu bulan apa? Bulan kemarin Purnama. Itu bulan apa? Oh, aduh. Saya lupa bulan-bulanan. Iya, udah dibikin dari tahun kemarin, memang prosesnya agak panjang ya. Karena kita kan mahasiswa semua juga bagi waktunya agak lumayan susah. Gila lo. Yang di pojok sana mahasiswa juga nih. Bukan, itu bukan mahasiswa. Mahabharata. Mahabharata ya. Cerita ini prosesnya Mas yang paling sulit nih Mas dalam pembuatan album ini. Udah jadi tuh sekarang tuh tinggal launching ya? Udah, tinggal launching. Nah, ini prosesnya nih yang paling menarik nih di mana nih? Prosesnya mungkin membagi waktunya ya, karena kan kita jadwal kuliahnya kan juga enggak bareng. Beda-beda. Angkatannya kalau angkatan kuliahnya? Angkatannya bareng sih, tapi bareng. Kan jadwalnya kan harinya beda-beda jadi ngumpulnya mungkin waktunya itu agak susah. Oh gitu, anak itu paling menarik ya? Banget tuh ya. Soalnya kan dari namanya juga Grishmesh. Grishmesh ya. Kultura ya. Singkatan dari Upgrish sama Unwesh. Kok tahu? Ini. Kayaknya dulu tuh pernah kesini Mas. Band seperti kamu Mas. Jenenge Podo. Oh berarti patu gitu ya. Oke. Jadi reborn lagi ya. Upgrish dan Unwesh. Makanya Mas saya jadwalnya sama. Kalau yang sama itu Upgrish sama Unpan. Itu sama jadwalnya. Kok bisa? Hah? Kok sama? Rektornya siapa dulu? Siapa emang? Siapa? Paper itu. Oke, maju jelasin lagi aja, gak usah didengerin si Ayu ya. Gimana nih, masa cuman kayak di kuliah-kuliahnya aja gak ada yang lain yang lebih menarik gitu? Apa ya? Monggo kenalin Mas Stephen Chow. Set. Oh ini pasti sandal nih, playboy juga ya. Gue liat dimana-mana nih, gue liat dia barengan cowok. Cowok, tekennya sama cewek ya. Enggak sih. Ya untuk susahnya itu, yaitu tadi selain waktu juga banyakan tuh karena waktunya susahnya, jadi biasanya ada yang terlambat buat latihan, seperti itu kan. Emang itu, dasarnya itu dari waktunya dulu. Betul yang ngurus waktu ya. Ngomong-ngomong kamu kok agak gemuk Mas sekarang Mas? Pengaruh apa nih Mas? Ini filternya. Filter kamera, ternyata kamera Semarang TV bisa gitu ya? Sagitui. Oh ini tema dari albumnya sendiri itu sendiri apa nih sih Mas? Nih siapa yang mau ngejawab nih? Nih Adam nih sebagai pencipta. Oh Adam dan Hawa. Adamnya Hawa. Hawa nih. Enggak serius Mas, tema dari albumnya itu apa ini? Temanya ya? Jadi tema album ini tuh menceritakan tentang seorang lelaki. Lelaki? Iya. Lelaki apa lelaki? Lelaki. Oh lelaki. Lembu, malah lembu loh Mas. Oke dilanjut aja Mas. Lelaki yang berjuang itu apa, mendapatkan seorang wanita. Gitu. Oh, inti ceritanya gitu. Oh emang kalau jadi laki-laki emang harus berjuang ya Mas ya? Iya harus toh. Gak berjuang di awal aja ya? Repot juga ya. Jadi isinya semua lagu tuh tentang itu Mas? Perjuangan intinya seorang laki-laki ya? Garis besarnya begitu. Oh itu pengalaman pribadi atau lihat di TV Mas? Konco nih. Ya jelas pengalaman vokalisnya Mas. Waduh. Memang ya begitu ya. Kelihatan lu. Kelihatan apa? Kelihatan nonasib. Enggak emang jadi emang itu temanya cuma temanya itu aja gitu ya Mas ya menjelurnya. Ya, oh gitu. Jadi emang kalau perjuangan laki-laki banget. Itu dia. Tapi emang harus diangkat toh, sebuah perjuangan itu harus diangkat. Oh, berjuang, gitu. Berjuang, kerja tipes. Berjuang, kerja tipes ya. Habis itu mati. Oke. Jangan mati tuh. Mati rasa. Mati rasa toh. Karena ceweknya enggak respon. Oke. Enggak respon.
bukan nggak respon lagi, keluar. Terus kalau diceritain namanya apa nih, nama albumnya yang sekarang nih? Kembang Pujaan. Kembang. Pas banget. Oh iya, kembang. Soalnya aku udah kepoin sedikit ya sih. Oh. Udah sedikit kepoin tentang di Instagram tuh. Instagram. Iya. Instagram. Waduh, Instagram bukan kaleng-kaleng. Tak lihat, wah ini ternyata Kembang Pujaan nih jadiin album ya. Luar biasa. Video Kembang klipnya juga Pujaan, udah ya? Banyak yang lihat video klipnya. Iya. Di expired tapi. Oh. Udah expired belum aja keluar. Tak kira didol aku nih. Gua tuku beras. Oh gitu ya. Oh jadi okay. Video klipnya sudah ada ya? Udah ada tapi udah expired itu udah kemarin. Iya sih ya, harusnya diganti tuh ya. Udah personil lama soalnya. Oh, udah personil lama juga emang udah ganti udah ya ganti. Ini. Udah ganti. Iya, iya pokoknya sih bete. Wah, dulu iya, yang cewek. Yang cewek ya. Pantesan keluar ya, dijadiin bintang video klip bar gue. Baper ya, dia langsung keluar, gak mau lanjut gitu ya, kasihan banget gitu. Iya, iya. Dijatuhkan ajib sih. Oh itu dia mas, Mas Yuda nih emang selalu gemilang sesuai dengan namanya. Gemilang ya, oke. Playboy. Terus, dalam isi album itu ada berapa lagu nih mas nih? Ada 8 lagu. 8 lagu? Siapa yang nyiptain nih? 90% yang nyiptain Adam. Adam yang mana nyiptain. Mana nih mas Adam ini. Nih? Ya mas emang sih wajahnya kayak wajah orang galau gitu. Oh, ya iya. Orang galau. Emang pantas kalau semisal kayak dia terinspirasi membuat lagu. Apal banget ya apal tentang membaca muka orang ya. Psikolog. Nah mukaku, muka orang apa gih? Gak play. Enggak emang kalau misalnya ditanya siapa sih yang kebanyakan kayak nyiptain lagu emang dari Mas Adam nih lihat banget nih. Kelihatan. Ya kelihatan segini gedenya masa enggak kelihatan sih Mas? Iya gede emang gede. Gede bohong ya. Gede. Gede apa? Aduh. Orang kepalanya. Ini enggak dibilang oh, kepalanya. Jadi emang nih di lama lagu emang semuanya kayak menyerempet soal perjuangan cowok semuanya gitu ya. Ini kan dalam 8 lagu ini spesial ya. Ini kan lagunya emang menyambung dari lagu pertama sampai 8 itu lagunya menyambung. Oh, kalau jadi yang kelebaran itu happy ending apa ngenes apa pi? Alhamdulillah happy ending. Oh, alhamdulillah ya enggak ngenes ya. Walaupun tengahnya ada ngenesnya dulu. Oh, biasanya kan kayak gitu. Biasa gitu. Harus seperti itu dulu. Emang kehidupan tuh gitu Mas, berliku-liku. Kalau nak uripmu ketan liku-liku terus sih. Oh iya soalnya numpaknya prima. Oh, numpaknya prima ya dia. Sekali kena kecelugan we, kecelugan tuh. Plat nomornya ucul. Macet. Macet. Tanjakan gombel. Kalau macet speedometernya seucul dewek Mas. Panasan. Oke lah. Promosi motor malah ya. Oh iya. Seharusnya itu enggak boleh nyebut merek seperti itu. Tiwas tunggu ninja, jebule pilih prima. Terus ngomong-ngomong kalau genre sendiri teman-teman Grisness ini apa nih? Menuju ke rocksteady atau ska, pop, punk? Apa ini? Apa ini? Terserah kalian mau. Iya. Enggak mungkin lebih ke rocksteady ya, lebih ke rocksteady ya. Ska rocksteady. Oh gitu. Waduh, keren banget. Kalau Cindy dulu juga bikin band. Apa? Dangdut. Mas. Oh, dangdut. Oh, dangdut. Cuman dikeluarin karena aku kurang seksi gitu. Oh, belum gitu. Tahu. Buka Siti ya? Enggak, Jos. Oke, gimana ini? Oh, ternyata sudah ada yang wanti-wanti. Set, ngene. Ngene kayak apa, Ge? Oh, sudah pergantian pemain. Oh, pergantian pemain. Oh, gitu. Silakan buat teman-teman Grisness Kucul buat kucul. Kucul kultur. Kira aku kepleset terus tuh. Gak usah malu-malu ini ya. Silakan buat prepare untuk lagu keduanya sih. Oke, nah kayaknya ini mau prepare lagi nih. Mau nyanyiin lagu, wah spesial banget di musik jeng. Wah, mic-nya aja udah belinya mahal itu jauh mahal, tuh. Mahal ya. Pasar Johar terbaru. Apa tadi jajal sih? Apa? Jajal mic-nya jebul ketinggian. Oh ketinggian karena kamu pendek ya. Padahal aku udah tinggi ya. Oh padahal udah jajal tinggi. Jajal mic ya. Enggak, jangan. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau mau kepoin dan mau telepon langsung ke kita bisa langsung di 024-746-5353. Nah saatnya nanti saya ngasih pertanyaan. Pertanyaan buat siapa? Pokoknya pertanyaan buat teman-teman netizen yang ada di rumah sih. Oh buat netizen, buat haters ya. Iya, tak kasih pertanyaan sekarang nanti bisa dijawab melalui line telepon. Pertanyaannya apa ini Mas Sayyid? Pertanyaannya mobil-mobil apa yang bisa nyanyi? Mobil-mobil apa yang bisa nyanyi? Tuh buat para netizen betul. Nih. Semuanya bisa ngejawab. Bisa kru. Ngejawab. Kru. Bandnya juga. Bandnya. Tukang foto. Tukang kayu. Oke, ini gimana nih? Oke, siap langsung aja teman-teman langsung prepare. Udah prepare ya? Udah ready. Yuk, oke tepuk tangan buat semuanya. Buat semuanya. Yuk langsung aja, Grisness. Kucur. Hanya hujan dan kita
berdua di suatu ketika, ketika lagi tak bersua, ketika rindu hanya kata. Menyanyikan namamu, mungkin karena ku sedang rindu-rindunya denganmu. Dan ku tak ingin berlalu.